Hai, hai. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Salam satu Malaysia. Selamat menyambut satu Ramadan. Kejap lagi kita nak berbuka puasa. Tapi sebelum tu, hari ni saya punya live topik saya adalah apakah kebaikan duduk rumah yang tinggi macam tu? Kita tengok. Rumah tinggi ni ada kategori je lah. Orang panggil flat, apartment, kondo, soho ataupun duplex. Hari ni gambar saya tak ada, muka saya tak ada. Kita tengok aja rumah ni. Kita tengok aja rumah ni. Okey. Saya bagi kat sini 5 kelebihan duduk rumah yang tinggi macam ni. Nombor 1. Pemandangan panorama yang memang cantik. Okey, kita boleh tengok pemandangan dia. Ini pukul 7.17. Tengok bawah dia. Green. Oh, peaceful. Okey. Memang cun punya pemandangan dia. Okey. Memang terbukti duduk rumah yang tinggi macam ni, pemandangan dia memang tip top. Nombor 2. Kalau tengok selain berpandangan, kita tengok dia punya ketenangan dia. Tenang je. Walaupun kat bawah tu orang kata apa, bunyi kereta kan. Tapi still, you tengok dekat bukit dekat sana, greenish, colourful, lighting, memang best. Okay, so ini kelebihan nombor 2. Nombor 3. In term of keselamatan, rumah ni nak masuk rumah yang macam ni, sekurang-kurangnya ada 3 tier of security. Meaning that nak masuk rumah ni, nak kena access dia ada 3 tier untuk masuk, baru boleh masuk rumah ni. So jarang rumah ni, jarang rumah yang macam ni berlaku kecurian. Ada tapi percentage sangat sedikit, sangat sedikit. Itu nombor 3. Nombor 4. Rumah yang macam ni kurang serangga. Maknanya tak adalah serangga-serangga yang tak dikenali. Tak kiralah lalat ke, nyamuk ke apa, memang kurang dekat rumah yang macam ni. So kita tak payah bimbang, tak payah beli bygone ke, reset ke untuk rumah yang macam ni. Memang best. Okay. Dan yang terakhir, Nombor 5. Rumah yang macam ni dah terbukti berapa kali banjir, berapa kali banjir di kawasan-kawasan ni, banjir kat kawasan ni, tapi air tak naik. So itu adalah kelebihan duduk rumah yang tinggi macam ni. Okey, walau macam mana pun, terpulang pada diri anda semua. Tepuk dada, tanya poket anda. Okey, so dekat sini saya akhiri saya punya live. Muka saya tak ada. Muka saya tak ada, tapi pemandangan, anda enjoy dengan pemandangan yang ada dekat sini. Pemandangan sini. Kita jumpa lagi next week. Jangan lupa like, subscribe, tekan loceng. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat berbuka. Terima kasih semua. Jumpa lagi.